Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadila. Di sini saya akan menggambar gambar seperti ini menggunakan software Mastercam X5. Ya, kita mulai saja. Pertama-tama kita tekan tombol VN dan F9 pada komputer kita. Atau pada komputer yang lain kita bisa menggunakan F9-nya saja. Kemudian kita pilih line, kemudian kita cari titik tengah, tarik vertikal, kemudian kita pilih ukurannya 12,7. Kemudian kita tarik garis lagi ke arah horizontal dengan ukuran 30. Kemudian kita tarik lagi ke bawah dengan ukuran 5,7. Kita tarik lagi horizontal dengan ukuran 25. Dan tarik ke bawah lagi dengan ukuran 7. Jadi di sini ada chamfernya. Kemudian kita pilih ini. Kita pilih chamfer entities, kemudian kita klik line dan line ini kita beri ukuran 2. Setelah itu kita pilih machine type, kita pilih latte, kita pilih cable, kemudian kita pilih ini. Kemudian stock setup, kita pilih properties, kita pilih make from to point, kemudian kita pilih dari ujung sini bawah paling ujung ke paling atas ujungnya. Setelah itu kita ganti angka 30 dan 70. Setelah itu kita checklist, lanjutnya properties ini, yang ini, kemudian kita make from to point, kita checklist. Kemudian kita checklist. Kemudian kita pilih toolpad. Kita pilih route. Kita checklist ini. Kita pilih ini. Kemudian kita checklist ini, kita pilih pahatnya. Di sini kita akan ubah ini menjadi 1. Setelah itu kita pilih
Reality Selection Operation untuk simulasinya. Kita turunkan kecepatan. Kemudian kita apply. Tunggu sampai selesai animasinya. Ya, sudah selesai. Kemudian untuk mendapatkan kode gate-nya, kita pilih gate satu ini. Kemudian checklist. Ya, di sini kita beri nama latihan satu saja. Kemudian checklist. Tunggu sebentar. Sampai muncul. Ya, ini adalah key code-nya yang dimasukkan ke dalam mesin CNC-nya. Ya, itu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.